menuju tempat yang tadi ya. Uhuy, uhuy, spontan, uhuy. Selamat datang kembali teman-teman di channel Rizky Ramadan. Balik lagi sama aku Rizky. Kali ini kita bermain game Medicine di part ketiga. So buat teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, biar gua lebih semangat lagi bikin videonya dan lebih banyak lagi varian video ini di channel ini. Dan kita melanjutkan story yang kemarinnya kita melewati sumur tua yang menyeramkan. Kita sudah bolak-balik caranya buka sumur, ternyata teorinya seperti itu. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan terlalu panjang jadi videonya. So sekarang kita lanjut lagi di part ketiga dan mencari teka-teki rumah ini. Semua udah kerekam, headphone sekarang kita pakai, mic sudah kerekam, dan selanjutkan kembali Medicine episode ketiga. Let's go. Gua pakai headphone terlebih dahulu untuk mendapatkan experience yang lebih mantap teman-teman. Bentar teman-teman, gua kecilkan dulu volume yang ada di gamenya biar kita bisa kedengaran suara gue nya. Oke, sekarang kita let's go. Dan kita sudah punya clue yang ini teman-teman. Mana ya clue nya ya? Bukan ini kali ya. Nih. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Oke. Sekarang kita menuju loteng rumah ini. Di mana lotengnya kita tidak tahu. Kita cari tahu sekarang. Let's go. Oke. Ini nanti aja, belum ada patki lagi. Oke, ini harus cari ini, tapi kita belum cari, nanti dulu. Kita sekarang menuju ke tempat selanjutnya. Nyanyanya disambut oleh beginian dong. Ini kah lotengnya? Oke, baru kita mulai, baru beberapa menit, belum 1 menit, belum 2 menit kurang, tapi kita sudah dikagetkan oleh loteng yang terbuka teman-teman. Dan ini masih terkunci, ruangan kakek nenek kita ya teman-teman ya. Di sini WC dan di sini baru nih. Oke, ini patung dari situ. Oke, bukanya gimana? Oke, buka otomatis. Aduh, kena muka gue. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa ya? Oke, kita naik. Oke, kita naik. Oke, nice. Kita sudah naik di atas ya teman-teman ya. Sekarang kita menuju tempat loteng. Oke. Foto. Kemungkinan foto kakek nenek kita ya. Ada belakangnya ada ini enggak? Nih, ada petunjuk, ada petunjuk. Ada deh. Nggak kelihatan. Age is just a number. Umur hanyalah angka katanya teman-teman. You can add or subtract, but at the end of the day, when the time comes, you die anyways. Apa lagi? Itu doang. Oke, kita kayaknya. Ini suara apaan sih anjir? Ganggu banget. Suara kayunya eo baik. Bersik banget. Kita kemungkinan mencari foto teman-teman ya. Kayak di episode pertama. Ini juga foto. Nah, ini dia. Kayak foto begini kita pajang. 5 years old. 5 tahun. 4 alfabet. I'm carrying too much already. Kita nggak bisa grab ya. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Kita foto ya. Kita ada itu film, foto film. Kita foto 3, 2, 1. Oke, nggak ada jump scare. Tidak ada jump scare teman-teman. Masih biasa aja. Oke, ini dia fotonya. Grab. Nggak bisa di grab. Oh, belum bisa di grab ya. Di foto dulu kali. 3, 2, 1. Oh, bergerak. Keluar angka kah?
10. Oke. Okay. Nice. Kita simpan. Udah bisa di-grab. I need to make room first. Oke. Okay. Oh, yang ini belum difoto, ini udah tunjuk juga nih. Ini apa ini? Oh, bukan, ini kayaknya buat truk gitu ya, pakai apa sih, linggis-linggis gitu kali ya. Belum ada itemnya. Ini kita foto juga nih. Tunjuk. Bus, goyang lagi. Oke. Okay. 13. 13. Nice. Ini apa ini? Gak bakal bisa kita pecahin ini, belum bisa. Dan ini kita foto lagi nih. Ini enggak gerak tadi, ini enggak goyang tadi. Nah, goyang lagi. Nice. Nice, nice, nice. Angkanya berapa? 25. 25, teman-teman. Oke. Okay. Bisa kita grab belum? Kalau ini I don't have any room for that. Belum bisa di-grab berarti. Oke, okay. 43. Wah, teka-teki lagi nih, teman-teman. Oke. Okay. Kita foto kali ya. Ada tunjuk foto enggak? Foto aja deh. Biar enggak lupa. 1 2 3. Nice. Nice. Oh, ini gua dulu deh. Nice, kunci, teman-teman. Nice. Tapi enggak bisa di-grab. Oh iya, lupa, astaga, ini ya 8 storage kita ya. Kita ke bawah dulu buat naruh storage-nya di tempat kita pertama ketemu itu ya, teman-teman ya. Karena storage kita cuma 8 doang, dikit banget anjay. Muternya jauh banget lagi. Kenapa harus storage-nya kecil gitu kan? Kita kan bawa barang banyak sekali. Kenapa tidak bawa tas aja? Aduh, suaranya ganggu banget sumpah. Suaranya ganggu banget sumpah. Di mana ya storage-nya? Oh, di bawah. Di bawah. Di bawah ya? Bener gak sih? Bener gak sih? Eh, bukan, ini mah tempat ini yang tadi di bawah sumur. Di depan, di depan, di depan. Sorry, di depan ya, di depan ya. Depan ya, teman-teman ya. Oke, kita ke depan. Ini foto neneknya serem banget anjay. Tuh. Matanya putih gitu anjir. Matanya putih gitu anjir. Masih nggak bisa nyala itu. Kita taruh dulu. Kita taruh yang ini. Tor. Tor yang ini nih. Kita taruh. Ini kita taruh. Itu jangan nih, taruh. Cukup ya? Udah ya. I should keep this. Gak bisa ini tuh, gak bisa. 5 berarti kita lanjut lagi ke atas. Kita lanjut lagi, temen-temen. Lewat sini. Ini suara gamenya yang cetak-cetak, ganggu banget anjay. Ganggu sekali. Let's go. Kita sebentar. Gua jadiin thumbnail dulu. Ntar lupa lagi gua bikin thumbnail. Oke, okay, let's go. Kita ke atas lagi. Nice. Kita grab yang ini, teman-teman ya. Lupa nih. Pertama kita grab kunci, grab. Nice. Ini juga kita grab. Ini kita pasang. Nice. Sesuai yang sudah ada di sini. Giovanni Maxwell, 56 tahun. Oke. Okay. Sekarang kita cari foto ini dua. Ini juga bulat sama kotak. Kita cari sini dulu, ada sesuatu nggak ya? Oke, okay, nggak ada. Kita cari tempat lain dulu. Siapa tahu di sekitar sini nyelip kayak tadi kelihatan. Oke, okay, nggak ada apa-apa. Berarti kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah. Nggak bisa. Use key nggak bisa. Oke, okay, berarti kita turun ke bawah. Nggak bisa di grab juga. Kita turun ke bawah ke tempat yang tadi ada patungnya. Sebelah sana kan ada itu, ada pintu tuh. Kita dapat kunci. Bisa kebuka nggak ya? Nah, ini sini nih.
The 43 was killed by a 3-year-old when we saw a woman was killed by police. Risik banget ya. Ini gak bisa di-grab lagi. Masih lokot lagi. Tadi suara pintu tadi ya. Tapi tadi suara pintu ya. Pintu mana yang kebuka ya? Gak bisa, masih lokot. Jangan pintu kakek kita. Ruangan kakek nenek kita. Oh iya bener dong. Bener gak? Oh iya kita kesini. Bukan ke tempat yang deket patung. Bukan. Kita ke tempat kakek nenek kita. Oke. Nice. Assalamualaikum. Permisi. Anjay, serem banget ini anjay. What a mess. Serem banget anjay. The entrance key should be somewhere. Oke. Okay. Kita buka lemarinya. Siapa tahu ada item. Apa ini? Grandma's diary. Buku. Banyak sekali ya. Banyak sekali diarinya ya. Kita nggak bacain dulu, nanti aja bacanya. Kita fokus cari item dulu teman-teman. Banyak obat-obatan dong. Duh, banyak obat-obatan. Ini kenapa ada ginian ya? Ada kucing yang kayak di toko. Why would he keep all this? Absul. Grandma died a long time ago. Bentar teman-teman. Kayaknya ini bagus buat thumbnail deh. Oke. Ini dulu. Kita foto buat thumbnail dulu teman-teman. 3, 2, 1. Nice. Oke. Ini apa? There are meds everywhere. Apakah nenek kita sakit-sakitan dan perlu obat? Apakah dia bandar narkoba? Oh, mengerikan. Ini apa ini? She was so sick. Apa ini? Elizabeth Maxwell. Oh, diagnosis. Kita ada berdosa. Nyalakan nenek kita memakai obat-obatan terlarang. Ternyata dia sakit tuh, lihat tuh. A, B, C, D tuh ada diagnosis dokternya. Duh, maaf ya nenek ya. Maaf ya nenek ya. Cucumu lah ancang sekali. Ini foto nenek kita nih. Oke. Okay. Kita ngapain lagi nih? Oke. Okay. Bener nggak? Kita perlu satu lagi. Oh, kayaknya ini urutan apa sih? Planet-planet yang ada di galaksi ya. Jupiter, Mars, Bumi terakhir. Berarti kita mencari itu juga ya, item itu juga ya. Wah. Menarik nih. Makin menarik nih teman-teman ya. Kita belum buka ini ya. Oh, apa ini? Apa ini? What are these things? Foto-foto. Oke, kita grab, bisa kita grab. Dikunci lagi. Kunci lagi. Aduh. Tutup aja dulu deh. Ini enggak ada yang bisa kita ambil apa ya? Ini bisa diambil enggak? Foto kotak ini enggak bisa diambil juga. Di bawah enggak bisa diambil. Di foto mana lagi nih enggak bisa diambil? Tadi bulat sama kotak ya, teman-teman ya. Di mana ya? Di mana fotonya ya? Sini cuma ini doang. Ini kayaknya nanti dulu deh. Yang penting kita udah dapat ini. Oke? Yang penting kita udah dapat ini dulu nih. Udah dapat, tinggal satu lagi. Nanti kita pecahkan. Kita pecahkan yang ada di atas dulu. Baru kita pecahkan yang lainnya. Oke? Masalahnya nyari kemana lagi nih pak? Ini nggak ada apa-apa. Ada tempat buat foto nggak? Di foto kali ini ya? Coba deh. Oh my god, ini. Lupa yang ini di foto ini. Ini ada gambar foto. 3, 2, 1. Oh, bergoyang. Oke, dapat petunjuk lagi. Oke. Pintu apa sih? Pintunya dipakasi kayu. Berarti kita mencari itu ya.
Ini ada di mana ya? Ini ada di mana ya? Oh, jangan-jangan di tempat yang TV itu ya? Aduh, ganggu banget anjay. Bisa diambil nggak? Oke, kita lewat sini saja. Di depan sini kan ada foto, ada patung yang lagi diem di situ dan tiba-tiba hilang patungnya. Wah, kacau ini. Gak kunci. Itu kan bener kan ini kebuka kan? Kebuka kan? Oke. Okay. Kita foto dulu kali ini ya. Tuh, kosong. 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 Oke, okay, biarin aja. Berisik. TV-nya berisik. It's open now. Oke, ada sintep apa itu? Radio. Ambil, enggak bisa diambil apa? Foto lo. Hey, Tayo. Hilang. Bersik. Ternyata sofa doang. Ini dia orangnya nih. Apa? Ini kita kah? Ini kita kan teman-teman, coba kita foto dulu. Kita foto dulu. Mana tadi hasilnya? Bukan. Mana ini. Kita buka. Mana cara lihatnya? Begini doang. Aduh, buram lagi. Biarin. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, bisa kebuka. Nice. Permisi. Assalamualaikum. Oke. Okay. I'm going insane. Oke. Ini kita ngapain ini? Kita foto ini di sini. Nggak bisa. Orang maju. Ini fotonya gitu. 3, 2, 1. Patungnya pergi lagi teman-teman. Apa kita nyakasi apa? Aduh, kata-kata gila lagi banyak banget. Aduh, duh, gledek ya. Panje ini apa ini? Samperin aja kali ya. Oke. Okay. Bener-bener kayak di Stranger Things. Banyak sekali teka-teki. Ini apa lagi dah? Grandpa's office. Oh, office-nya Grandpa. Kantornya kecil-kecilan ya. Oke. Okay. Ini bisa di-grab enggak? Nice, bisa di-grab. If you need the combination, you know where to find it. Oh, berarti kita tahu passwordnya. Ah, nanti dulu aja deh. Terlalu banyak teka-teki teman-teman nih. How to contact the dead? All this time, we thought he went mad, but he only wanted to talk to her again. Gak ngerti lagi game ini. Gila. Ay, tolong dong. Jangan ditutup dulu dong. Ini ada tunjuk buat difoto gak? Gak ada kan? Oke. Kita balik lagi. Ini mesin. Bukan mesin tap. Ini kaset video nih. Oh, jangan-jangan. Oh, jangan-jangan yang tadi di bawah ini kali ya. Coba-coba kita ambil. Udah bisa diambil belum ya? Loh, hilang. Oh, nggak ada ya? Loh, kok hilang? Tapi kan di sini ada ya? Masalah lihat.
salah lihat? Apa di sini ya? Coba dulu. Oh iya benar di sini. Nice. Coba kita balik lagi, apa benar itu buat video tadi? Coba ya, mesin proyektornya udah ada ya zaman dulu ya. Canggih ya. Oke. Dulu mah mana ada ini gue. Gak bisa, Pak. Gak bisa dong. Ini pakai apa ya? Pakai apa ya? Apa kita foto di sini? Foto ke sini madep sini gitu kali. Enggak bisa. Enggak bisa, teman-teman. Oh shit, ini petunjuknya nih. Baru lihat gua. Oke. Elizabeth Maxwell. Tahun 68. Oke. Oh, di sini kali ya. Ini ada inian. Apa sih namanya nih? Gua enggak tahu. Tuh, ini kan ada cacing-cacingnya. Kita fotonya lewat dari mana? Dari sini kah? Gini kah? Enggak bisa. Enggak bisa, teman-teman. Gimana caranya ya? Enggak bisa. Aduh, cari apa nih biar kita dapat ituan ya? Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan kembali dan kita masih belum tahu caranya seperti apa. Coba kita satu-satu kali ya. Ini enggak mungkin. Lo bisa. Oh, ternyata film yang ada di dalam kamar kakek nenek kita ya. Foto-foto. Grandma. Nenek. Ini siapa? Siapa? Kita foto kah? Oke. Meja bohong, kita foto lagi. Oh, ini ayah kita ketika masih kecil. Pantai. These photos are pretty old. Ini siapa ya? Gua nggak tahu. Pantai lagi. Oke. Kenapa balik lagi? Oke. Begitu doang udah. Oke, gitu doang ternyata, teman-teman ya. Kukira ada sesuatu yang bergerak sendiri. No, bergerak sendiri. Kita lari aja kali ya. Lari aja deh. Kita ke tempat yang tadi itu loh, yang ke atas loteng itu. Kita perbaiki fotonya, satu lagi kita kasih ya. Oke. Okay. TV-nya udah matiin ya. Kalau nggak pasti berisik. Oke, kita ke atas lagi. Let's go. Kita udah main hampir 20 menit. Kita selesaikan misi ini dulu, teman-teman. Panik. Nah, kita dapat foto yang mana? Nah, ini yang bulat berarti di sini. Nice. Sekarang kita ganti foto ini yang kotak. Yang kotak ada di mana ya, teman-teman ya? Mari kita cari ke bawah lagi. Let's go. Semakin penasaran misteri di rumah tua ini. Apakah yang terjadi? Apakah kita terjebak di rumah ini dan kita selamanya di sini, atau bisa keluar dan dapatkan kataki dalam rumah ini? Oke, baiklah teman-teman, kita punya, sorry banget gua ketinggalan satu. Ternyata setelah gua cari-cari di sini, tidak ada satu item apapun di kamar nenek kita. Yang tadi proyektornya error, kemungkinan besar itu adalah cluenya, teman-teman ya. Kemungkinan besar itu ada cluenya ya. Belum kita foto soalnya pas lagi error ya. Belum kita coba foto. Masih ada nggak ya? Masih bisa nggak ya? Nah, ini dia nih.
Pokoknya udah gue muter-muter. Belum taruh, ini bersik-bersik. Sebelumnya gue udah muter-muter, udah gue cari tahu, ternyata tidak ada clue-nya selain salah satunya ini loh. Ini belum kita pecahin. Harusnya ini berhenti. Oke. Kalau ini tadi udah kita foto di awal. Dan kita fotonya ketika dia error. Boom. Benar sekali teman-teman. Benar sekali kan? Benar kan? Oke, nice. Oke, ini dia clue-nya teman-teman. Ini dia clue-nya. Nice. Nice. Sekarang kita menuju kamar kakek kita baru. Pelaku cari-cari di kamar. Oh! Anjay, di WC, lari. Lari. Nampakkan nenek kita kah itu? Oh! Anjay. Tiba-tiba patungnya bergerak-gerak. Bener, ternyata bener. Udah gue patungnya normal lagi. Oke, nice. Patungnya normal lagi, agak nge-lag. Game jadi nge-lag. Oke, nice. Udah gue cari-cari di kamar, gue bongkar-bongkar, ternyata tidak ada. Ternyata di situ clue-nya, teman-teman. Aduh. Oke, nice. Kita langsung menuju tempat sini. Oh, nice. Sebelum itu kita lihat foto dulu. Nenek fotonya di sini. Buka. Nah. Pertama itu bumi sama Mars. Bumi sama Mars. Bentar. Bumi sama Mars. Bener dong. Bumi. Pertama apa? Kita ulang dulu. Mana-mana foto. Bumi sama Mars. Berarti bumi sama Mars. Bumi Mars. Nice. Kita putar. Bumi sama Mars. Habis itu ini dong, lihat foto dulu dong. Hey. Bumi sama Mars. Bulan sama Venus. Bulan apa sih? Di gambar bulan gitu loh. Bukan yang ini berarti Merkuri, Uranus, Neptunus. Dibalikin. Bener gak? Dan ini yang terakhir. Ntar kita dari jarak jauh biar kelihatan. Enggak kelihatan lagi. Nah ini coba. Kelihatan gak ya? Kita lihat. Bumi. Buminya di pinggir. Pinggir sama Mars, tapi nggak bisa loh Pak. Ininya nggak bisa nih, ini di sini. Begini. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan apa-apa. Kita grab lagi. Ini apa tadi? Mars ya. Coba yang ini di sini. Yang ini di sini. Ada perubahan. Nah, ini gini. Ini gini. Aduh, belum bisa terpecahkan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita nanti aja ininya, oke? Okay? Yang penting ini udah kita dapetin clue-nya, petunjuknya udah ada di sini. Tinggal kita puter-puter aja, dan kita mendapatkan lagi clue-nya. Oke, okay, baiklah teman-teman, kita putar-putar lagi. Apakah berhasil? Oh nice. Ada kalian dengar sesuatu? Kalian dengar sesuatu? Hahaha. Benar-benar. Untuk membuka ini yang tadi di foto itu adalah clue-nya ini teman-teman. Nice, sudah kerekam semua. Nice. Tadi udah gue putar-putar, gue coba-coba karena kelamaan, gue singkat aja dan gue potong aja teman-teman ya. Oke, ini perlunya pakai palu. Nice. Tadi tuh kelamaan gue muternya, gue cari planet-planetnya, gue cari lagi nggak bisa. Sampai gue rekam ini kemungkinan akan gue potong ya, karena mungkin durasinya agak panjang sekali daripada kita melihat yang tidak jelas. Nah ini dia fotonya, foto grandpa 68 tahun yang lalu, bukan umurnya, filmnya. Nice. Oh udah petunjuk lagi apa ini. Foto nenek kita. Cantik sekali. Gak bisa diambil lagi, Pak. Gak bisa diambil lagi. Biarin aja deh.
Okay, tidak ada apa-apa. Kita menuju tempat yang tadi ya. Uhuy, uhuy, spontan, uhuy. Tiba-tiba mati lampu, listriknya habis, tokennya habis. Kenapa tiba-tiba? Waduh, 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 waduh. Waduh, misteri. Foto. Ketangkap loh fotonya. Ketangkap. Anjay. 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 Salah. Malah gue pencet keluar. Aduh, aduh. Majuan dikit. Nice. Bentar. Ih, kelihatan banget. Ini kelihatan banget setannya. Kelihatan setannya banget. Bimbo. Ini apa? Kita dapat. Dapat collectible item. Dapat collectible item. Wis anjay. Bisa maju enggak? Wah, hilang. Kita cut saja. Gak beres ini. Tiba-tiba ada setan. Ada setan di depan, udah muncul. Sudah muncul. Oke, kita masukin foto terakhir ini. Nah. Nice. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? 43. Udah gitu doang. Apa kita foto kali ya? Kita foto kali ya? Enggak ngaruh apa-apa. Tidak mengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini pakai ini bisa enggak sih sebenarnya? Enggak bisa pakai hammer. Oke. Okay. Oke, baiklah. Oh, ini kali ya. Ini apaan sih ya? Masih penasaran loh. Harusnya udah bener kan? Kita ngapa kita grab? Oh, ini kita grab kali ya? Oh, salah. Sorry. Oh, ini kita belum foto nih, 3, 2, 1. Nice. Kita dapat angka berapa? 38. Nice, kita grab, kita pindahin. Nah ini baru yang ini. Benar, foto bocil di sini, foto grandpa di sini. Nice, oke, berhasil, sesuai tempatnya. Oke, kita ngapain lagi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Ini ngapain kita sini lagi? Coba kita ke bawah. Kita mungkin sampai sini dulu aja kali teman-teman ya. Udah terlalu panjang videonya. Gua akan mengedit ini dengan secepatnya biar bisa ke-upload hari ini dan bisa tayang hari ini juga. Oke, dia nyala lagi. Oke. Masih kekunci. Ini harusnya udah saving ya. Harusnya ini udah saving ya. Oke. Oh, kita ambil ini. Yang ini kita belum ambil, teman-teman. Sip, bisa diambil nggak ya? Udah nggak bisa diambil. Ternyata cuma di sini doang. Gua kira buat di jam juga loh. Oke, baiklah teman-teman. Kita sampai di sini aja dulu misterinya. Kita pelan-pelan aja. Kita sampai sini dulu aja misterinya, satu persatu kita pecahkan. Sekarang tinggal berangkas itu aja yang belum kita selesaikan, dan kita selesaikan besok hari. Kita akhiri saja dulu kita di misi di loteng atas sudah selesai dan sudah ada petunjuk dan setannya udah mulai keluar dan kita sudah mulai ketakutan teman-teman, dan kita sambung lagi esok hari. Jangan lupa di like subscribe biar gue lebih semangat lagi buat teman-teman yang belum subscribe dan belum di like dulu dan subscribe, dan sampai berjumpa kembali di next video game Madison, game horror terbaik di Indonesia. Gue Rizky pamit, bye.